Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta kelas Tupak yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai butir kegiatan melakukan backup atau pemulihan data. Sekarang kita akan membahas tentang definisinya dulu ya. Nah, dari definisi ini kita bisa memperoleh beberapa contoh kegiatannya. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan ya kegiatan penggandaan data dan backup atau pemulihan data. Oke, sekarang kita langsung saja ke bukti fisiknya melakukan backup atau pemulihan data.